Oke. Mantap, gurami. Enak ini. Ikan patinnya banget enak. Lembut teksturnya. Halo, Ipoy. Halo, ya? Oh, ikan gurami. Dapat gurami. Gurami udah mati. Tuh, udah mati. Udah mati. Alhamdulillah. Derita ku lalui hari demi hari, sementara kau berpesta penuh cinta. Besarnya pengorbanan tiada kau hargai, tak menepis lalat yang hinggap di pipi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Nah, jadi hari ini saya bersama Bang Anton ini mau masang tajur, Bang Anton, ya. Tajur ikan patin atau ikan lawang, Bang Anton, ya. Jadi untuk umpan apa, Bang Anton? Umpan rambutan. Umpan buah rambutan. Nah, ini umpannya buah rambutan dan pisang. Nah, kita coba ya, kawan-kawan. Nah, itu di dalam itu buah rambutannya dan pisangnya yang sudah diiris. Nah, ini Bang Anton, coba mau lihat Bang Anton. Lebih dekat Bang Anton. Nah, ini buah rambutan. Oke, mantap Bang Anton, kita tinggal. Oke, kita pasang ya, kawan-kawan. Itu. Ini Bang Anton. Ini rambutannya, rambutan super. Tadi beli di pasar, Bang Anton, ya. Mantap. Ini kok rambutan kayak gini kok dikasih ke ikan lah. Ini pisang juga ini. Mantap. Oke. Oke, kawan-kawan, jadi sekarang kita waktunya angkat tajur ikan patin atau ikan lawang. Coba kita angkat, ada enggak Bang Anton? Ini yang pertama. Dalam ulan banyu ini. Dalamnya? Dalam dikit. Masih ada umpannya Bang Anton. Nah, itu rambutannya masih ada. Yang kita, ah? Masih manis Kang. Masih manis ya? Oh, masih manis kata Bang Anton rambutannya. Oke, mantap. Besar adung. Goyang-goyang ini. Hah? Goyang-goyang. Goyang-goyang ke Bang Anton? Mudah-mudahan ada, kita coba. Siapa tahu saya enggak umpan rambut ini. Siapa tahu umpan rambutannya laku. Rambutan budi, rambutan Garuda. Ada Bang Anton? Ada. Dapat. Dapat kah? Nah. Dapat. Hah? Besar kah lumayan? Besar. Nah. Tenang. Hari itu ini. Pernah
rambut entai. Pohon rambutan, alhamdulillah. Kita aman kan? Kita amankan, alhamdulillah. Tajur ketiga Bang Anton ya? Iya. Dapat langsung. Gimana? Ada nggak Bang Anton tentang perahu ini? Nggak ada. Soalnya kita ganti perahu, ini punya perahu paman. Perahu kita karam Bang Anton ya? Karam. Ya hujan malam tadi, jadi karam. Terpaksa minjam punya paman ini. Kita lihat tang aja Bang Anton nanti. Kita coba cari tang, siapa tahu ada. Ya minta tenang. Kopik juga. Itu aja, fokus ke itu aja. Soalnya bahaya ini, tajam, berbisa. Oke, mantap. Coba Bang Adam, loncat. Lumayan besarnya, umpan rambutan. Kawan, dapat. Enggak dapat, masih ada umpannya. Oke Bang Anton, kita cek apa yang terjadi. Apakah ada Bang Anton? Yang siap-siapkan umpan rambut. Bukan goyang Bang Anton. Nah, ada. Ada apa tuh Anton? Ada? Nah, ada. Ada ya? Cabai rawit. Ada, Pak. Seperti apa? Alhamdulillah. Nah. Ceblung. Mantap. Rambutan. Boleh pagi. Baru dapat pagi ini. Mantap. Iya. Biasanya ini ada tanah di taman itu. Masih betul. Lancing ni patah kan? Buang. Lancing mana? Alhamdulillah. Trek kedua. Tupis kau nak? Kerambut, krutis krutis je neng. Gerigitnya tolan. Hey, mantap. Dua ekor. Okey, mantap. Kita lanjut. Oke. Kita coba cek lagi. Ada? Oncat. Dia tertarik keluar, hati-hati. Nah, ada ikannya. Kalui. Gurami. Hati-hati jangan tarik kuat. Namanya gurami gak hapi. Nah, tapi hati-hati. Ulat cepat panting, bau. Kalui, poy. Kalui ya? Oh, ikan gurami. Dapat gurami. Gurami, udah mati. Udah mati. Alhamdulillah. Umpan buah rambutan. Umpan rambut, entai. Mantap. Bulat akar. Alhamdulillah. Keren Bang Anton. Woi, mantap Bang Anton. 5 jari lebar kok. Dapat ini dan. Kebalik. Umpan rambut kan dapat gurami. Mantap. Yang penting geruda. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma kita berjuang kan. Pasti ada rezekinya. Dia mau tapal tuh kok ini nah, lebih lentel lepas kan ya. Pon ubi mata. Coba lihat tuh. Mantap gram ini. Wih, besar ini dapat mah. Mantap, guys. Mantap, bro. Dapat gram, alhamdulillah. Oke, Bang Anton, kita lanjut. Habis umpannya. Kita lanjutkan lagi, sepertinya dapat itu. Goyang itu. Nah. Ya Bang Anton. Besar kah Bang Anton?
Oh, lumayan besar nih Bang Anton. Alhamdulillah, spread keempat Bang Anton. Alhamdulillah. Jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Mantap. Jadi kita buang dulu patilnya. Oke Bang Anton, kita amankan ya. Jadi berbahaya berbisa patilnya. Derita ku lalui hari demi hari, sementara kau berpesta penuh cinta. Besarnya pengorbanan tiada kau hargai, tak menepis lalat yang hinggap di pipi. Satu, dua, tiga, empat. Ini sungainya besar ini kawan-kawan, sekitar 100 meter ada sungai Lamandau. Ini tajur kita yang terakhir Bang Anton ya. Iya, mantap. Ini tajur yang terakhir kami. Nah, jadi ini hasil kami dapat 4 ekor. Alhamdulillah cukup untuk lauk makan. Gimana Bang Anton, ini ikan guraminya kita bakar kah? Kita mukbang atau kita timbang semua dulu Bang Anton ya, sampai ke rumah dapat enggak 2 kilo atau 3 kilo. Oke. Okay? Gaskin Bang. Untuk memasukkan rempah ini. Siapa tukang masak Asipa kah? Unja. Oh, coba masak. Nah, ini guys siapa guys, ini namanya siapa ini guys? Kolbi. Kolbi, Asipa Fitria Kolbi. Sudah matang. Tuh, mantap gurami. Banyak telur lombok ke ulang. Kita makan. Apa? Kita apa? Hah? Lagi apa? Kita lagi 2 lumbul, lumih, 3 lumih. Coba Pak Anton. Gurami. Hah? Mantap. Oke Bang Anton, kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Kita coba ikan patinnya. Celupin ke sini Bang Anton, enak. Hah? Sambalnya. Enak ini. Ikan patinnya Bang Anton enak. Lembut teksturnya.
Oke teman-teman, mari makan. Alhamdulillah. Oke sahabat saya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau atur patinnya, coba rasanya. Patinnya. Ayo, benar. Aman.